Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa, kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu diberi keberkahan, diberi kenikmatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Karena anugerah itulah yang menjadikan kita mampu melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Dan hari-hari ini, hari-hari terakhir di bulan suci Ramadan, patut menjadi bagian yang paling penting kita untuk melakukan evaluasi diri, koreksi, muhasabah, dan introspeksi tentang sejauh mana aktivitas, perilaku, dan kegiatan kita dalam mengisi bulan suci Ramadan. Karena itu, syukur patut untuk kita utarakan selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu inti dari puasa adalah menciptakan profil pribadi yang muttaqin. Sosok yang mampu mengejawantahkan nilai-nilai ketuhanan dalam diri manusia, mengkombinasikan dengan unsur kemanusiaan. Takwa itu adalah orang yang selalu integrated dalam melakukan amalan-amalan positif dan menjauhi meninggalkan perbuatan-perbuatan yang negatif dan dosa. Karena itu, tidak ada kata lain sebetulnya orang bertakwa adalah orang yang misinya nilai-nilai ketuhanan terinternalisasi dalam diri manusia. Selama bulan suci Ramadan yang hampir satu bulan ini, tentu kita mampu untuk melakukan refleksi. Apakah aktivitas kita beribadah sudah maksimal? Apakah kontribusi sosial yang bermanfaat untuk masyarakat dan yang lainnya ini kita sudah lakukan dengan baik? Karakter pribadi yang ada dari sisi kemanusiaan itulah sama-sama merasakan rasa empati, kebersamaan. Tetapi jangan lupa, karakter paling pokok dalam diri manusia yang terlatih untuk beribadah melalui puasa adalah sifat-sifat ketuhanan yang Rahman Rahim, kasih sayang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam diri kita. Kaum muslimin dan muslimat, bagi saya sosok muttaqin itu adalah menyebarluaskan sifat Rahman Rahim Allah kepada semua yang ada di sekitar kita, termasuk dalam perilaku kita, agar orang lain merasakan kehadiran sifat Rahman Rahim Allah melalui diri kita. Kalau itu kita sepakati, kalau itu kita berangkat bersama, kita jadikan pemahaman bersama, maka patut untuk kita refleksikan. Bulan puasa ini kita jadikan bulan penuh anugerah mensucikan diri kita. Bulan penuh nikmat untuk mengemas diri kita menjadi orang yang terbaik, muttaqin, yang seharusnya nanti bisa melakukan perbaikan dan kebermanfaatan buat orang lain. Karena itu, memasuki, menyongsong Idul Fitri, orang yang sering menyebutnya sebagai kembali kepada nilai-nilai kesucian, orang yang menyebutnya kembali pada nilai-nilai fitrah, maka sebetulnya fitrah itu adalah sifat Rahman Rahim Allah ada pada diri kita, yang juga kita sebarkan, kita berikan kepada orang lain. Allah adalah Sang Khalik, pencipta dunia dan jagat seisinya, Sang Murbaing Dumati, yang dengan cintanya kita ini bisa melakukan apa saja. Tanpa kasih sayangnya,
kita tidak bisa melakukan apa-apa. Karena itu, orang yang lulus, orang yang berhasil ibadah puasa adalah orang yang selama 30 hari ini dan sebelumnya menginternalisasikan sifat-sifat kasih sayangnya. Dia biasa berbicara baik dan benar, jujur, tidak bohong, selalu memegang integritas, amanah, disiplin, masih banyak lagi sifat-sifat yang disenangi oleh Allah gara-gara apa? Internalisasi sifat Rahman Rahim. Idul Fitri, orang kembali kepada fitrah, saatnya adalah menjadikan karakter-karakter positif Allah yang mencintai orang lain tanpa pandang bulu, tanpa pilih kasih, yang menyayangi orang lain dengan sepenuh hati tanpa pamrih, dan menghormati orang lain tanpa mengharapkan balasan apapun. Itulah bagian-bagian kecil yang menjadi misi orang-orang yang bertakwa dan sudah mencapai fitrahnya. Karena itu, mendiseminasikan kasih sayang itu bisa kita bahasakan sebagai menyebarluaskan kedamaian. Jadi, kembali ke fitrah adalah kembali kepada nilai-nilai damai. Damai yang selama ini menjadi idola, menjadi ilusi, menjadi gambaran, saatnya menjadi karakter kita. Kita sering berdoa dengan meminta kita untuk menjadi hamba Allah, abdun yang damai, penyebar damai. Allahumma ya Allah, Allahumma antas salam. Ya Allah, Engkaulah sumber kedamaian. Wa minkas salam, dan dari kamulah ya Allah, dari dikaulah ya Allah, kedamaian itu ada dan menyebar kepada kita semua. Wa ilaika ya'udus salam, ya Allah, hanya kepadamulah damai itu akan kembali. Karena itu ya Allah, fahayyina rabbana bisalam, berikanlah kami, hidupkanlah kami, hiasilah kami dengan nuansa kedamaian, sifat damai, karakter damai, perilaku damai. Wa dakhilnal jannata tarassalam, dan akhirnya ya Allah, bimbingkanlah kami, arahkanlah kami, masukkanlah kami ke surga-Mu, surga yang penuh dengan kedamaian. Akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita untuk mampu melakukan spirit perdamaian, spirit damai dalam kehidupan kita, menyebarluaskan gagasan damai, perilaku damai yang menyenangkan orang lain, dan kita akhirnya kembali betul kepada fitrah kemanusiaan, fitrah yang profilnya adalah karakter nilai-nilai Allah yang cinta kasih. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.